Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masalah pakaian ya. Boleh. Kesalahan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala
Dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup ini, pagi ini, siang ini menghindari kita semuanya, menampilkan kita, mengumpulkan kita semuanya di kampus SMP 2 Sunda. Kalau mereka yang terdekat di bidang ya, salah ini. Mudah-mudahan anak-anak siswa-siswi SMP 2 pada selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah, lindungannya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi
Kalau kita bilang mampu melaksanakan perangkatnya dan menjauhi larangan-larangannya otomatis kita akan disayang berhubungan seperti itu ya jadi ada larangannya agama itu mampu para lain menjalankan berhubungan itu bisa ini menjalankan biasanya kebenaran-benar kebenaran mana kira-kira berapa juta ya saya tahu karena punya anak takat kepada orang mampu sekarang dodol bapak ibu punya anak lama di kereta sok ngalai kira-kira bagaimana kenapa sempat jangan pokok dari Allah Subhanahu maka hal yang jahat cukup menakut apa yang diperintah kepada sama apa yang diharap kita hindar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang beramal. Kalau kita diterima oleh Allah kami berkata pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang tetapi dikabulkan itu malam sholat malam yang tiaran sholat kemudian selalu saya malam itu selalu saya malam itu kami juga selalu malam itu selalu yang tidak bisa malam itu jadi anda malam itu jangan ketawa jangan ketawa jangan ketawa jangan ketawa jangan ketawa jangan ketawa itu malam malam itu malam itu berarti para sholat yang diberikan pasalnya perintahkan Israq kita sudah lalu dengan ahlaki yang lain sholat adalah berkait ia yang berkaitkan diri makan laksana jangan membantai jangan mengejarkan sholat. Kalau kita kita menggunakan surat berarti kita melayan aku surat itu sendiri kita masuk tambah di apa yang jadi kesehatan berat kebelian kesehatan kan kira-kira mengir Allah memberikan waktu dia melihat yang suara-suara Allah tidak menghubungkan dalam sebelumnya memang besarnya salah berjalan yang berbeda terus sebelum memikir pasangan lagi dia tak akan menambah bangkut dia akan masa karakter ini karena bangkutnya itu sakolet ini masa sekedarnya ngaji sebesar kalau sebesar itu menjadi mulut berapa masuk lagi kenapa? Karena kita belum mencoba rasa senang kalau saya misalnya tidak mau tercapai kita senang bahwa ilmu kalau kita ingin buka ilmu juga kepada ilmu satu membaca cinta pesat membaca pesat menulis pesat membaca kalau kita pesat pasti kita kalau dalam kata itu maka nak makan nafas seperti dua orang berasa nafasnya cerita awal sampai akhir padahal saya kaya hati itu dengan dua bisa ada di awal sampai dua bisa keluar nafas hari ini sekolah nggak selesai sekolah belum dulu sekolah sudah masuk kok. Ya sudah sudah ada ilmu. Yang mana sekolah masuk kok? Sekolah masuk. Kok masuk sekolah mengapa dan ilmunya syarat itu lah. Ya sudah. Nah jadi dari itu
Mohon ada? Ya. Ya. Kata-kata di dalam dia. Kata-kata di dalam dia. Aduh, ini tuh aduan yang sangat lalu ya. Maka ilmu kosok masuk pada hati. Cuma dalam kosok. Maka namanya masyarakat itu ilmu kosok. Yang kosok sejati mengalir betul. Masuk apa? Nampak dengan hantar. Sebelum dikatakan sebagai sampai kesejahteraan. Kemudian kau semasa bisa cerita apa aja. Padahal kalau kau mengulas, cuma res, dia maju. Jangan disuruh berhadapan langsung. Bukan ditanya mana semua berubah. Semua berubah. Apalagi kita mencuci-cuci di Korea, ada macam yang berubah. Saat itu tu, gambar kata mereka, cari kaya apa. Intinya kan dia bersifat itu kasnya dulu, saya tu cara pengasalan awalnya berubah, berubah pengasalan dalam tulis itu jadi alfabet kita diterima. Lama kata mengarah tak sih, lama kata apa? Karena kata pas tidak berbahaya, dulu yang bersangkutan tidak pernah untuk belajar, karena tantangannya banyak begitu. Karena yang biasanya kita masuk anak pilihan satu bisa berhenti dua, ada masalah ada satu bilang, ada yang misalnya ya kan? Maka termasuk orang-orang ajai anak mau bersantren itu anak ajai anak ajai kenapa? Sekarang itu anak-anak bilang lantak ini masuk musim betul? Hah? Mungkin saya ini, jadi mungkin saya ini pas nanti tidak. Baru saya akan betul, enggak. Aman. Ini, makanya kalau saya kan sering melihat. Untuk kata-kata itu, saya itu kata-kata kepada itu, saya itu lima kali. Siang malam. Maka kata-kata wajah dan kayu gitu yang di pos pantun, gitu ada kata-kata pantun, gitu karena saya berhubungan terus salah saya adalah dari sini baru ini kepada Tuhan itu siang malam putar terus jadi yang mulai juga asal ke minyak ini ya, sempat mengatakan maka ada kesempatan kamu masih lakuin apa saja belum kita selamatkan dia, tapi satu sholat jangan ditinggalkan paham? Diberi-beri paham? Sholat jangan ditinggalkan jangan sudah banyak alas agar orang kosak waktu tidak sholat ayo dulu hah? Karena sudah ada pecah kelompok malah tidak sama loh. Padahal pecah kelompok memang tidak dulu. Ada alasan. Kalau orang sekolah pak, kalau kesehatan ya. Mau dulu berubah dulu. Ada yang bisa kan? Aku berubah dulu. Aku berasa. Allah
Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah. Masyarakat Allah karimah sebabnya berhubungan dari sifat melebihi Tuhan suci Allah. Hanya ini yang menyebabkan sejak Allah berhubungan jasa lahir ini jasa berhubungan untuk berhubungan alam berat. Nah, jangan juga masa halal cantik karena dia berasa berhubungan apa resep tidak sempurna dengan suci Allah. Kesibukan terhalang masuk neraka. Ya, itu masuk. Ayo berangkat, masuk surah Al. Ramadhan, datangnya Ramadhan semula. Ya, benar-benar. Datangnya Ramadhan semula. Berangkat, di mana tuh? Susah. Ya, kalau orang tidak beriman juga, ya kan mulai mereka susah. Dan puasa mani puasa mani, puasa puasa isi ini, puasa puasa. Jadi itu orang yang tidak beriman juga, ini yang puasa. Masa saya kira mereka, itu mana? Orang yang mengerti sini, yang mereka puasa, tapi ini yang puasa. Datanglah bulan Ramadan, bulan suri Ramadan, bulan suri Senin enggak? Tidak sekali di rumah. Senin enggak? Senin enggak? Berat. Senin enggak? Alhamdulillah, mudah-mudahan bila termasuk. Itu apa yang bisa ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita sebagai orang yang beriman. Ada yang makan halal jahat? Iman atau iman? Menurut halal. Pertama, adalah iman. Iman menurut istilah adalah makin dalam hal diperlukan di lisan. Dia sangatkan dengan anggota dengan penuh kesulitan yang berusaha berarti orang yang berbeda pasti melaksanakan. Kalau kita lupakan dengan masyarakat, maka dalam Al-Quran selalu amanu yang anulis innalazuna amanu yang anulis salihat amanu salihat sesungguhnya saksinya tak ada alim kalau iman mesti orang yang jelas kalau yang tak iman orang yang bisa maka iman kita orang yang beriman beramal saya itu serta yang lain lah jazalim tindalim balasannya di sisi Tuhan jannatul adnin dari surga yang di dalamnya mengkafirkan Allah di dalam surga itu mengalir dengan kasih kalau itu masih kalau itu dengan Allah kalau itu masih di surga hidup selama ingin bahagia itu beramal soal surga di surga itu marina maka kita cedong, cedong, cedhatis cuma di surga ke ayah jalan ke ayah sakit salam berita Tuhan tak ke surga bersama berita bersama berita tidur tak ke surga bersama berita. Salah, tujuh jamaah, 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 tuj
memperdalam keadaan sholat. Sholat yang sholat itu serta kita kembali Allahumma Alhamdulillah di bumi. Sudah. Alhamdulillah Alhamdulillah dari pada hari yang berbicara.
takrik puasanya. Sarana lu puasa mendapat tahal. Hei, bos. Maka hindari. Jadi ayah tahunya tinggal mukar. Hindari kalau halnya kurang tak. Puasa kur. Puasa kan betul. Kalau sudah anak orang lain. Hari itu kan, bos. Tidak. Hah? Tidak. Nama Allah. Sudah yang lain, tidak. Yang lain. Ayo, tidak. Airnya orang berdua. Jalannya berdua. Airnya orang berdua. Astagfirullah. Kira hadir. La ilaha illallah. La ilaha kalau kita mau bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan menghadapkan berkatan.
Tetapi sebaliknya, kalau kita mengkufir nikmatnya, maka kita akan melawan siksa yang sangat dahsyat. Bagaimana wasilah Al-Quran di dalam jalan bahasa makhluk cuma dalam mengejarkan itu kita terbana memperdalami membaca Al-Quran dan memperdalami membaca isi-isi Al-Quran. Nih, bagi orang yang berumah, tadi gimana? Dalam jalan bahasa satu, membaca menghindari perkara yang ini. Nah, kedua, mengisi waktu-waktu itu dengan taat kepada Allah, memperbanyak sholat sunnah, sholat berjamaah, terus membaca kas, membaca sholat, membaca Al-Qur'an. Itu dalam kitab Al-Qur'an Allah, orang yang banyak membaca sholat akan banyak istrinya. Allah sering resah membaca sholatnya. Selawat apa saja, mau sehat patuh, mau jauh, ibu itu lu mau jauh. Selawat apa? Ya? Hah? Selawat apa kan ya? Mungkin sebagai yang mulai bakal ya. Jadi, kita untuk menghadapi Ramadan, kita harus siap. Dimati di mana, mulai rasa senang, pindah. Kemudian akan datangnya bulan suci Ramadhan. Kita akan tidak isi dari agama lain. Kita menghindari suatu perkara yang memangsa kemanfaat kepada Allah. Memperbanyak sholat sunnah. Kita khususnya sholat berjamaah, membaca pas, membaca isim, hiburlah isi Allah, membaca Al-Quran dan mengamalkan isi-isi Allah. Bila rumah ini kita semuanya, Allah subhanahu wa ta'ala selalu dirindu dengan pertolongan sehingga dengan pertolongan kita bisa berserahkan semua perintahnya dan menjauhi ulangan anggarannya dengan sebuah perusahaan hati dan bisa berubah dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya wadal, alamin. Bagaimana? Kita berubah, kita berubah malam Jumat. Ya, kita berdoa kepada Allah Tuhan. Pada hari ini kami sangat maaf kepada antum, mungkin ada pastinya banyak anak-anak saya, teman-teman saya mungkin yang kurang berkenan dan berada di semuanya. Kami berdoa selamat malam maaf berdoa jambul. Waktu itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.